Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas TV. Berikut hasil Piala FA Inggris di putaran keempat, Selasa 31 Januari 2023, serta bagan top skor, top assist, top clean sheet, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Kelas TV. Hasil Piala FA Inggris di putaran keempat Selasa 31 Januari 2023, Derby County kalah 0-2 versus West Ham United. Selain itu, Brighton & Hove berhasil menang 2-1 atas Liverpool. Stoke City menang 3-1 atas Tottenham. West Ham imbang 3-3 versus Sheffield United. Sementara itu, pada hasil sebelumnya di putaran keempat Sabtu 28 Januari 2023, Manchester City menang 1-0 versus Arsenal. Walsall kalah 0-1 versus Leicester City. Accrington kalah 1-3 versus Leeds United. Sheffield imbang 1-1 versus Blackburn. Blackburn imbang 2-2 versus Birmingham. Southampton menang 2-1 atas Blackpool. Ipswich Town imbang 0-0 versus Burnley. Bristol City menang 3-0 versus West Bromwich. Luton imbang 2-2 versus Grimsby. Fulham imbang 1-1 versus Sunderland. Selain itu, Preston North kalah 0-3 versus Tottenham Hotspur. Manchester United menang 3-1 atas Reading. Top skor sementara Piala FA Cup, Paul Mullin memimpin dengan koleksi 7 gol. Untuk top assist Piala FA Cup, Sam Dabley memimpin dengan torehan assist 4. Top clean sheet Piala FA Inggris, Joseph Will Smith memimpin dengan torehan clean sheet 2 kali. Untuk jadwal berikutnya Piala FA Inggris di putaran keempat Rabu 1 Februari 2023 besok, Birmingham versus Blackburn pukul 2.45.